Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apakah yang anda lihat pada skrin sekarang? Apakah perbezaan antara kedua-dua pokok ini? Mengapa pokok di dalam gambar B hidup subur? Mengapa pokok di dalam gambar A tidak subur? Ya, murid-murid, pokok yang subur memerlukan tanah, baja serta air yang mencukupi. Mari kita lihat kepada suatu uji kaji yang boleh digunakan untuk mengukur kandungan air di dalam pelbagai jenis tanah. Kita memerlukan 3 buah bika, 1 kapas muka, 1 silinder penyekat, 3 buah corong turas, 1 air, 3 jenis tanah yang berlainan, tanah liat, tanah kebun, dan tanah pasir. Cara melakukan uji kaji ini seperti berikut. Letakkan corong turas ke dalam setiap bika. Labelkan A, B dan C. Masukkan kapas ke dalam corong turas. Setiap corong turas dimasukkan jenis tanah yang berbeza. Masukkan 100 ml air ke dalam setiap corong turas. Perhatikan aliran air yang mengalir dari setiap jenis tanah. Jenis tanah manakah air yang dituangkan mengalir dengan lebih cepat? Mengapa tanah pasir mengalirkan air lebih cepat? Perhatikan butir-butir tanah pasir. Ianya lebih kasar berbanding jenis tanah yang lain. Bikar manakah pula yang mengumpulkan air yang paling sedikit? Kemanakah perginya air yang dituan tadi? Ya, murid-murid, airnya masih lagi berada dalam corong turas. Tanah liat menghalang air mengalir. Sekarang kita lihat pula bikar B. Air yang terkumpul separuh dari yang kita tuang tadi. Airnya juga tidak ada dalam corong turas. Kemana ya murid-murid perginya air itu? Pandai murid-murid, air tadi telah diserap oleh tanah. Biasanya air inilah yang digunakan untuk tumbuhan untuk hidup dengan lebih subur.
Oleh itu, murid-murid, jika anda ingin menanam sayur, jenis tanah apakah menjadi pilihan murid-murid? Semoga bertemu lagi. Selamat maju jaya.